Weh, kau dengar sini ya. Kau keluarkan duit simpanan kau, kau guna duit tabung masjid, kau nak bagi kemudahan ke orang luar ni. Hah? Lepas tu kau canang ke orang kampung cakap aku jahat. Itu niat kau? Syarul, you dengar sini baik-baik ya. Kau tak payah nak bagi aku alasan lah. Kau memang nak pergi jumpa dia kan? Nasib baik aku datang. Apa masalah abang ni? Dekat situ ada Ahleng dengan Guna kan? Eh dah lah. Aku bagi kau amaran eh. Kau jangan mimpilah nak suruh aku terima dia jadi adik ipar aku. Abang? Abang? Aiman? Dia tak balik dari tadi lagi. Uncle, jalan tu kan semua orang guna. Tahu. Jadi, Tok Ketua dah setuju ke? Semua dah setuju dah, Uncle. AJK Masjid pun dah setuju. Alif, tu. Isha. Apa ni, Isha? Saya tak tahu nombor akaun abang. Tu adalah sikit sumbangan daripada Cah, hasil daripada jahit baju tu. Betul ke saya nak tolong ni? Haa, sikit je pun. Bukan saya perlukan modal untuk... Tak apa, Cah ikhlas. Philip! Kau saja nak buat orang kampung semua kutuk aku kan? Cah, kalau ada apa masalah, bincang baik-baik. Eh? Nak bincang baik-baik apa lagi? Kau dah balukan aku dekat orang kampung! Kau buat apa kat sini? Balik! Cah balik dulu, Abang. Syah, saya nak minta maaf kalau saya ada buat apa salah pada awak. Weh, kau dengar sini ya. Kau keluarkan duit simpanan kau, kau guna duit tabung masjid, kau nak bagi kemudahan ke orang luar ni. Hah? Lepas tu kau canang ke orang kampung cakap aku jahat. Itu niat kau? Syarul, you dengar sini baik-baik ya. Aku sama Guna bukan orang luar tau. Aku sama Guna sama engkau punya papa dulu sama-sama mari sini. Tak kisahlah. Sekarang ni duit masjid untuk orang Islam je. Apa dia cakap ni? Syarul, kalau kau tengok dekat belakang tu berapa ramai pekebun-pekebun orang Islam. Satu dua orang je yang bukan Islam. Dah lah Lip. Malas aku nak dengar berita kau ni. Semak atau semak! Gila je ni. Aku cari pasang. Tak apa lah, Uncle. Saja nak jatuhkan air muka aku kan? Abang ni kenapa? Cah jumpa dia nak bagi sumbangan untuk dibuat jalan tu je. Eh kau tak payah nak bagi aku alasan lah. Kau memang nak pergi jumpa dia kan? Nasib baik aku datang. Apa masalah abang ni? Dekat situ ada Ahleng dengan Guna kan? Eh dah lah. Aku bagi kau amaran eh. Kau jangan mimpilah nak suruh aku terima dia jadi adik ipar aku. Abang? Abang? Aiman? Dia tak balik dari tadi lagi. Saya risaulah musim hujan-hujan ni. Saya takut ni mandi sungai. Kebaikan untuk kebaikan.
Patutnya jalan tu tak boleh ditutup. Tak apa bang, nanti saya bincang dengan orang lain supaya perkara tu selesai. Jangan main senal. Allahu akbar. Ni, jom. Pangkalan, ini kolam dalam ke? Dalam. Ini perbanan dah. Dip, tolong aku, Dip. Aku tak pandai guna. Tak boleh guna. Tolong aku, tolong aku. Cepat. Pangkalan. Ayuh. Buang, 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 buang. Cepat, 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 cepat. Jangan. Ya Allah. Pangkalan, pangkalan. Banyak kali cakap. Sini bahaya. Jangan main sini. Man, Man. Bangun, Man. Eh, Man. Halo. Awak kat mana? Tak boleh nak lalu ni. Ada kapok ni. Agak kita tolak je lah. Nak tolak macam mana? Dia orang taruh air dalam ni.